السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله محمد طه الأمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ونسألك الله تعالى أن ترزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وحسن الختام، إنك على ما نسأله به قدير، وبعبادك لطيف خبير. أما بعد، مسلمين مسلمات، إبو إبو أي أيه yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun berada dalam bulan Safar, bulan kedua daripada bulan-bulan Islam. Dan malam ini insya-Allah, sebelum kita nak membincangkan perkara yang terkait dengan apa yang mendatang setelah bulan Safar, mari sama-sama kita ingatkan diri kita agar ikhlaskan niat kerana Allah. Letakkan tujuan duduk dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf kerana Allah, hadir dalam majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjarannya dan mengharapkan keredaan daripadanya. Bulan Safar setelahnya ialah bulan Rabiul Awal. Dan bulan ini, bulan Rabi'ul Awal, dinamakan juga dengan bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kebiasaan orang-orang Islam sejak dari kurun ketujuh Hijrah sehinggalah ke waktu ini, ke zaman ini, saban tahun bila masuk bulan Rabi'ul Awal, mereka akan menyambut satu sambutan yang dinamakan sebagai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perkara ini ulama kita maklum, ulama kita tahu, ia bukan satu perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi. Sambutan tak ada masa yang hayat Nabi, Nabi kata mari sama-sama kumpul kita buat sambutan ingatkan hari kelahiran aku, tak ada. Dan dilihat pada perbuatan sahabat pun tiada, tabi'in pun tiada, setelah mereka pun tiada, sehinggalah datang kurun ketujuh. Namun bila dilihat daripada riwayat-riwayat mereka yang hidup setelah kewafatan Nabi, menjadi kebiasaan para sahabat bila masuk bulan Rabi'ul Awal, mereka lebih menceritakan hadis-hadis tentang kepribadian Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang ciri-ciri Nabi, macam mana Nabi, tentang cerita kelahiran Nabi, Nabi ini macam mana rupa parasnya, Nabi ini macam mana cara makannya. Itu lebih dibincangkan dalam bulan Rabiul Awal. Bulan lain ya, ajarkan orang tentang hadis, hukum hakam ini daripada Nabi juga. Tapi bila masuk bulan Rabiul Awal, ceritanya lebih tentang kelahiran Nabi, fizikal Nabi, jasad Nabi, perwatakan Nabi, kepribadian Nabi. Itu lebih diceritakan pada bulan Rabiul Awal. Setiap tahun masuk bulan Rabiul Awal, ahli-ahli ilmu, orang yang mengajarkan ilmu hadis, akan memperbanyakkan kisah terkait dengan sirah Nabi bila masuk bulan Rabiul Awal. Cuma tak ada sambutan, tak ada.
Sehinggalah datang kurun ketujuh, ada seorang pemerintah sultan di bahagian negeri Iraq, nama dia Sultan Muzaffar Malik Irbil. Dia merupakan pemerintah Irbil Iraq. Dia ini merupakan biras bagi Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Sultan Salahuddin Al-Ayubi yang membebaskan Baitul Maqdis, dia menjadi sultan di tanah Syam dan Mesir, di bahagian Syam dan Mesir. Adapun di belah Iraq itu Malik Irbil, itu Sultan Muzaffar. Apa yang dia lakukan? Dia lihat kerana telah menjadi kebiasaan orang Islam masuk bulan Rabiul Awal, banyak cerita tentang sirah Nabi, banyak cerita tentang akhlak Nabi. Dia lihat alangkah baiknya kalau dibuat satu majlis, dikumpulkan dalamnya orang-orang alim, orang yang sedap suaranya, pandai ilmu Quran. Dia akan bacakan Al-Quran, baca ayat-ayat yang berkaitan tentang kepribadian Nabi, puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eloknya kalau orang yang alim dalam ilmu sirah dan ilmu sejarah karang satu kitab sirah ringkas tentang Nabi dan bacakan sirah ringkas tentang Nabi kepada orang ramai. Dan orang yang pandai tulis syair, tulis satu syair, buat syair yang baru ataupun syair yang lama, dibacakan di hadapan orang sebagai menambahkan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dibuat juga bacaan solat dan salam atas Nabi. Kemudian bila mana dah kumpul orang ramai, diberikan makan kepada mereka yang hadir, sama ada mereka yang datang itu orang kaya ataupun orang miskin ataupun fakir, mereka dapat makan setelah mana sambutan tersebut. Dan sambutan ketika itu bukan buat salam sejam dua jam, tak, berhari-hari. Mana ada siri-siri dia. Ini supaya menggalakkan masyarakat menghadiri majlis-majlis yang terkait dengan cerita sirah Nabi, cerita kelahiran Nabi, kepribadian Nabi, menambahkan lagi cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sultan ini bukan bila nak buat dia suka-suka. Tak, sebelum dia buat, dia tanya dulu dengan ahli-ahli ilmu. Kerana nak jemput ahli ilmu, dalam majlis ini nak jemput ahli ilmu. Dan pada zaman dia, pada kurun ketujuh, bila kata orang alim, pada zaman tersebut kebiasaan yang dikatakan alim adalah mereka yang hafal hadis. Yang bila kata alim, mereka hafal hadis 100 ribu dan ke atas. Itu yang dikatakan alim. Dia katakan orang alim ilmu hadis, itu kebiasaannya hafal 100 ribu dan ke atas. Kalau alim dalam ilmu tarikh, maksudnya dia juga hafal banyak hadis-hadis yang terkaitan dengan sirah Nabi. Lagi banyak lagi dia hafal. Itu nama alim pada zaman tersebut. Kalau zaman nak kata alim, kau tanya hafal tak 100 ribu hadis dan lebih, itu susah nak jumpa. Pada zaman tersebut bukan seorang dua, ramai. Itu zaman itu. Maka ditanya dengan orang-orang alim, mereka tidak pandang perkara ini perkara yang tertolak oleh agama, perkara yang bersalahan dengan agama. Bahkan mereka menyambut baik, bahkan membantu sultan tersebut buat majlis, menyampaikan ilmu. Dan setelah daripada perbuatan itu, ramai daripada kalangan ulama yang alim dalam ilmu hadis daripada kalangan hufaz. Kata hufaz ini yang hafaz 100 ribu hadis dan lebih. Dalam kitab-kitab mereka, mereka puji perbuatan ini, apa yang telah dimulakan oleh sultan ini, kerana ia antara perkara yang menambahkan kecintaan manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Imam As-Suyuti, ini antara orang alim dan ilmu fiqah juga. Kalau kata Imam Suyuti, walaupun sebagian kita tak jarang dengar nama dia, Suyuti ini antara orang alim, makamnya ada di Mesir. Dia karang antara kitab yang masyhur dan tentang daripada Imam Suyuti ialah karangan kitabnya terkait dengan ilmu bacaan Al-Quran. Dia bukan saja imam yang hebat dalam fiqah, dari kitab fiqah yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia juga orang alim yang mahir dalam ilmu qiraah, dalam ilmu Quran. Dia ada kitab terkait dengan Quran dan menjadi rujukan sampai sekarang. Ini Imam Suyuti. Dia ini antara orang yang memuji perbuatan sultan ini yang telah memulakan satu benda yang baru, yang baik. Bahkan dia akui ini merupakan bid'ah, suatu perkara baharu yang dipuji oleh agama. Jadi bila kita faham
perkara ini jelas kita tahu sambutan ini tidak ada datangnya daripada Quran yang menyuruh kita buat sambutan ini. Tidak ada hadis daripada sabdaan Nabi yang menyuruh kita melakukan sambutan ini. Tetapi ia perkara baharu yang telah dimulakan pada kurun ketujuh dan seterusnya sampai zaman sekarang. Di negara kita pun, di tanah Melayu, datang Islam. Dan orang Islam bila masuk bulan Rabiul Awal, sejak daripada beratus tahun, daripada mula datang Islam sampai sekarang, bila masuk bulan Rabiul Awal ada sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak bertahun-tahun daripada merdeka, hari dikatakan pendapat jumhur, dan di sana ada perbezaan pendapat bilakah Nabi lahir. Pendapat jumhur 12 Rabiul Awal itu kelahiran Nabi, maka 12 Rabiul Awal dijadikan hari cuti untuk menyambut, untuk menyambut, memperingati sambutan ini sebagai memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mengajarkan kita syariat yang mulia ini. Jadi boleh jadi seorang bertanya ataupun persoalkan, kerana dia berpegang dengan hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dia kata setiap benda baharu sesat, bid'ah ni benda baharu sesat, dan setiap yang sesat itu membawa kepada neraka. Maka dia kata perbuatan ini, sambutan ini tak ada zaman Nabi, maka ia benda baharu. Dan Nabi kata setiap benda baru sesat, setiap benda yang benda sesat bawa kepada neraka. Maka dengan mudah mereka mengatakan sambutan ini haram melakukannya, orang yang hadir dalamnya melakukan perkara haram. Bahkan tambahan lagi, mereka juga betapa nak mengharamkannya. Ada sebahagian mereka mengatakan sembelihan yang dilakukan untuk bagi makan kepada orang yang hadir dalam majlis Maulid Nabi, katanya sembelihan itu lebih haram daripada sembelihan babi. Babi tak sembelih, memang haram dah. Waliyazubillah. Jadi ini adakah begitu halnya? Tanpa kita masuk dalam hadis-hadis Nabi, nak bahas dulu tentang hadis ini, cukuplah sebagai kita orang Islam, kita lihat perbuatan ini sejak daripada mula dilakukan sehinggalah beratus tahun, tidak ada ulama kita yang mempertikaikannya. Tidak ada ulama kita, ulama Islam yang mempertikaikannya. Sehinggakan orang yang menjadi rujukan, sebagian orang yang pertikaikan perbuatan ini, orang yang mereka jadikan rujukan, yang namanya Ibnu Taimiyah namanya, memuji perbuatan ini, bahkan mengatakan orang yang lakukan sambutan maulid baginya pahala kerana padanya menzahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bagi kita orang Islam, sejak daripada mula dilakukan perbuatan ini sampai sekarang, tidak ada orang alim yang mempertikaikannya. Bahkan jabatan agama menyambutnya. Kita ada jabatan agama Islam setiap negeri, kita ada jabatan agama Islam wilayah persekutuan, dan perkara ini dilakukan oleh jabatan Islam, satu badan berautoriti, mengatakan ia perkara yang baik. Dan cukup untuk kita katakan perbuatan orang-orang Islam sejak zaman berzaman melakukan perkara ini, itu menunjukkan ia bukan perkara yang dikeji. Kenapa? Kerana Nabi pernah bersabda, la tajma'u ummati 'ala ad-dhalal. Yang mafhumnya, umat aku ini tidak akan bersepakat atas perkara kesesatan. Daripada kurun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Sebelah baru timbul orang yang pertikaikan. Sebelah kurun ke-12 baru timbul orang pertikaikan. Ke-13, ke-14, tak ada pun orang. Yang mula kurun ke-12 baru ada orang mula pertikaikan. Jadi daripada 7 sampai 12 berlangsung lebih kurang 600 tahun. Orang alim ramai, bukan sedikit. Hafal hadis beratus ribu hadis, alim ilmu Quran, alim ilmu sirah. Tidak ada seorang pun yang mempertikaikannya, bahkan memujinya. Maka cukup daripada ini bagi kita, lihatlah dengan hadis Nabi, lihat kepada hadis Nabi. Nabi kata
umat aku ini tidak bersepakat atas kesesatan. Bila mana Nabi kata begini, fahamlah kita. Para ulama zaman dahulu tak pertikaikan dan Nabi kata mereka tak akan sepakat atas kesesatan, maka ini bukan perkara sesat. Selesai. Tapi boleh jadi dia bertanya, jadi apa kita nak buat dengan hadis Nabi? Boleh jadi dia kata, dia mula bertanya, bukankah Nabi itu lebih utama untuk kita ikut berbanding dengan para ulama? Yalah, kita pun ikut Nabi. Nabi kata umat ini tak akan sepakat atas kesesatan. Dan apa yang kita lihat, umat Islam ini sejak beratus tahun tidak pertikaikannya, maka berdasarkan hadis Nabi, ia perkara baiklah, bukan perkara sesat. Dan bagaimana kita nak faham pula dengan hadis Nabi ini supaya dia tidak salah faham bahawa Nabi kata setiap benda yang namakan bid'ah itu sesat. Bagaimana nak faham? Maka untuk faham perkara ini, dia perlu jelas apakah makna bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini, supaya dia tidak salah faham dan mudah menghukumkan suatu yang baharu dengan mengatakan ia salah, sesat, sedangkan di sisi para ulama Islam yang alim yang juga tahu hadis tidak mengatakan sedemikian. Baik. Bid'ah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimat, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Bid'ah dalam terminologi bahasa Arab, dalam perbahasan, dalam makna di sisi orang Arab, bila kata bid'ah, apa dia maksudnya adalah al-muhdathul ladhi atau ma'uhditha ala ghairi mithalin sabiq, benda yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Pada sudut bahasa, apa sahaja benda yang diadakan dan tidak ada contoh sebelumnya namanya bid'ah. Contohnya mikrofon ni ada tak pada zaman Nabi, zaman sahabat? Tak ada. Bid'ah pada sudut bahasa. Telefon ni yang sekarang buat pengajian online pula, ada tak zaman dahulu pengajian online guna telefon? Tak ada. Ini juga nama bid'ah, benda baharu yang tidak ada contoh sebelumnya. Kita duduk dalam masjid yang begini, atas kapet yang selesa, ada ke letak kapet pada zaman Nabi, zaman sahabat? Tak ada. Ini benda baharu juga, bid'ah pada sudut bahasa. Adanya chandelier, ada kubah, atas kubah begini, zaman Nabi mana ada pasang kubah ni? Tak ada. Itu setelah kewafatan Nabi. Kubah mula dibuat pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru ada. Sebelum tu tak ada. Benda baharu, bid'ah juga. Lampu, bid'ah. Jam tangan, bid'ah. Di sudut bahasa. Buat kuliah maghrib ni pun, ada tak zaman Nabi? Dia dengar kita khabar Nabi melakukan kuliah maghrib, namanya kuliah maghrib, Darsul Maghrib, pengajian maghrib. Tak ada. Benda baharu. Kita buat pengajian, ya, pengajian tu secara umumnya ada, tapi mengkhususkan setelah maghrib, ada tak? Tak ada. Juga nama benda baharu dinamakan bid'ah pada sudut bahasa. Namun apakah semua perkara baharu itu sesat seperti mana yang disabdakan Nabi kalau dipegang secara zahir begitu? Nak bahas tentang ini, perlu lihat pula apakah makna bid'ah pada agama kita. Dalam istilah syarak, dalam ilmu syarak, kita nak bahas pula tadi bahasa, okey, tugas bahasa Arab. Tapi dalam dalam perbahasan ilmu syarak, hukum hakam kita ni, bagaimana kita nak kategorikan benda itu bid'ah, dan bid'ah itu nak kategorikan ia baik atau buruk macam mana? Baik. Dalam istilah syarak, bila kata bid'ah, iaitu perkara baharu yang tidak ada nas daripada Quran dan hadis Nabi, itu bid'ah. Dalam Quran tak sebut benda ni, dalam hadis tak sebut benda ni, kemudian diadakan, itu bid'ah. Namun benda baharu yang tidak disebut dalam Quran, yang tidak disebut dalam hadis, ada yang berbetulan dengan Quran dan hadis, ada yang tidak berbetulan dengan Quran dan hadis. Contoh kuliah maghrib kita buat ni, zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, dia letak khusus nama kuliah maghrib, kuliah subuh, tak ada. Zaman dulu tak ada kerja tetap waktu dari 7 sampai 5, 8 sampai 5, tak ada. Zaman lani kita ada. Kemudian disebabkan tu kita kena sesuai bila waktu, sesuai nak pengajian lepas maghrib.
Waktu cuti Sabtu Ahad dulu tak ada sistem macam ni. Jadi kesesuaian dengan waktu kita, kita adakan benda baru yang tidak ada zaman sebelumnya. Buat kuliah selama maghrib. Perkara ini berbetulan dengan syarak atau tidak? Jadi kita tak berbetulan dengan syarak. Bahkan berapa ramai orang dapat kebaikan dengan majlis sebegini. Bukan saja kalau duduk saja dapat pahala i'tikaf, dengan saja dapat pahala mahadul majlis ilmu walaupun tak faham kebaikan. Jadi ia berbetulan benda baharu dan berbetulan dengan syarak. Adakah dalil yang mengatakan bid'ah ada yang berbetulan dengan syarak, ada bid'ah yang tak berbetulan dengan syarak? Adakah? Ini yang kita boleh bahaskan untuk kita faham dengan cara yang betul. Baik. Kita ni alhamdulillah golongan ahli sunnah wal jamaah. Bila mana kita nak membahaskan ilmu, kita rujuk terus kepada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mudah menghukumkan melainkan dengan kita faham jelas tentang apa yang disabdakan oleh Nabi. Antara sabdaan Nabi tentang perkara baharu. Ini antara sabdaan Nabi tentang perkara baharu. Nabi kata, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Hadis ini Aisyah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah cerita, Nabi kata, "Man ahdatha fi amrina hadza," barang siapa yang buat perkara baharu dalam urusan agama kami ini, "ma laysa minhu," yang perkara baru itu tidak ada sumbernya daripada agama, "fahuwa raddun," maka ia tertolak. Barang siapa yang lakukan perkara baharu dalam urusan agama kami ini, yang perkara baharu itu tidak ada sumbernya daripada agama kita ini, maka ia tertolak. Hadis ini sahih dalam sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih dia. Aisyah cerita apa? Nabi bagi tahu, siapa yang buat satu perkara baharu yang tidak ada sumber daripada syarak, ia tertolak. Difahami daripada hadis ini, di sana ada apa yang difahami daripada sebutan hadis, apa dia? Nabi kata perkara baharu tak berbetulan dengan syarak ditolak. Maksudnya perkara baharu yang berbetulan dengan syarak diterima. Saya bagi contoh nak bagi faham tentang teks begini. Contoh saya cakap contohlah ada orang buat satu majlis makan. Kemudian dia kata makanan ini dia kata yang bukan daripada penduduk TTDI dia tidak boleh mengambil makan ini. Dia kata yang bukan daripada penduduk TTDI dia tidak boleh ambil makanan ini. Jadi siapa yang boleh ambil? Saya boleh ambil, penduduk TTDI. Maksudnya sesiapa yang daripada penduduk TTDI dia boleh ambil. Yang bukan daripada penduduk TTDI tak boleh ambil. Faham? Betul kan? Kita boleh faham begitu kan? Kalau dia cakap siapa yang bukan daripada penduduk TTDI tak boleh ambil. Maksudnya yang daripada penduduk TTDI, siapa yang dia adalah penduduk TTDI boleh ambil. Nah, hadis tadi Nabi kata perkara baharu bersalahan dengan agama ditolak. Maksudnya perkara baharu yang berbetulan dengan agama diterima. Jelas. Karena itu di sisi kita ulama kita, perkara baharu itu ada dua. Mereka tak kata semua perkara baharu itu sesat. Mereka tak kata semua perkara baharu itu ditolak. Kerana Nabi yang mengatakan perkara baharu yang berbetulan dengan agama diterima, perkara baharu yang tak berbetulan dengan agama ditolak. Dan ada hadis lain lagi yang menjelaskan secara kita kata jelas, sangat jelas. Hadis ini Nabi sebutkannya
Bila mana datang seorang lelaki, orang Islam, dua orang Islam masuk dalam Masjid Nabi dalam keadaan miskin, pakaiannya compa-camping, kurus, kusut masai, tak cukup makan, pakaiannya pun turuk, koyak rabak. Jadi Nabi lihat dia, Nabi sedih sebab nampak seorang Muslim yang keadaannya sebegini. Bila mana sebagian sahabat lihat, mereka pun mula berpakat sama mereka tanpa Nabi suruh. Mereka pakat sama mereka, balik rumah ambil apa yang mereka ada daripada pakaian dan makanan dan kumpulkan dan berikan kepada lelaki ini yang miskin. Maka bila Nabi lihat perkara ini dilakukan, Nabi senyum. Seronok. Tanpa Nabi suruh sahabat buat, untuk bantu mereka, mereka buat. Maka Nabi pun kata, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghari an yanqusa min ujurihim syai'. Nabi kata, barang siapa yang buat perkara baharu dalam urusan agama Islam ini, Nabi kata man sanna, sanna ni perkara baharu, berintis satu benda yang baharu. Sebab Nabi sebut cerita hadis ini setelah berlaku satu perbuatan yang Nabi tak suruh. Sahabat mula buat, baru buat, Nabi tak suruh. Maka Nabi puji, barang siapa yang lakukan perkara baharu dalam agama ini, yang mana perkara baharu itu baik, Nabi kata sunnatan hasanah. Nabi sekategorikan, kategorikan sunnah hasanah, perkara baharu yang baik. Mungkin ayah-ayah dengar, sunnah itu sunnah lah. Dalam bahasa sunnah juga dengan maksud perkara baharu. Bukan di sini, bukan dengan maksud sunnah buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Dah, itu sunnah dalam ilmu syarak. Itulah sunnah dalam hukum fiqah. Sunnah dalam bahasa juga guna dengan maksud perkara baharu. Dan difahami daripada hadis Nabi, Nabi sebut sanna tu kenapa sebut man sanna? Kerana ada perkara yang baru dibuat. Maka Nabi kata man sanna, barang siapa yang buat benda baharu, merintiskan benda baharu dalam Islam, sunnatan hasanah, benda baharu yang baik, Nabi kata apa? Maka baginya pahala. Baginya pahala daripada benda baik yang dilakukan, dan dia juga dapat pahala daripada orang yang ikut cara dia, perkara baik dilakukan tanpa orang yang ikut dia ni dikurangkan pahala. Orang setelahnya, dia buat benda baharu, dia mula-mula buat benda baharu. Kemudian datang orang setelahnya, buat juga benda baharu. Orang yang datang setelahnya, buat benda baharu yang baik, dapat pahala. Nabi puji, nak cerita dapat pahala, maka dipujilah. Dapat pahala. Kemudian, yang mula-mula buat, pun dapat saham juga daripada orang yang buat. Tanpa orang yang ikut dia ni dikurangkan pahala. Bukanlah diambil pahala orang ni untuk bagi yang mula-mula buat. Tak. Pahalanya tetap pahala yang penuh. Jika dibuat dengan cara yang betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sistem pahala ni bukan sistem MLM. Orang bawah cari ejen, orang bawah cari-cari orang, kemudian dia dapat sikit, orang atas dapat sikit, sampai atas dapat besar lagi. Ada bukan sistem macam tu. Orang setelahnya buat, dia dapat pahala setimpal dengan apa yang dia buat. Dan orang yang mula, yang sebelumnya mula-mula buat juga dapat pahala tanpa dikurangkan pahala orang yang ikutnya. Tak dikurangkan pahala. Nabi puji perbuatan ini. Dan Nabi kata juga, dan Nabi nak jelaskan lagi, sedangkan hadis ini cerita tentang orang buat perkara baharu yang baik. Dan Nabi terangkan lagi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan Nabi nak kategorikan lagi, dan barang siapa yang buat benda baharu dalam agama, benda baharu yang buruk, fa'alaihi wizruha, maka dia akan dapat pahala balasan dosa daripada perbuatan buruk yang dilakukan. Dan Nabi kata wa wizru man amila biha ba'dahu min ghari ayyan qusa min awzarim syai', dan dia juga akan dapat dosa daripada orang yang ikut perbuatan sesat yang dibuatkan itu atau perbuatan salah yang dibuat tersebut tanpa dikurangkan dosa itu pada orang ikut dia. Orang ikut tu dapat dosa sebagaimana sepatutnya, dan orang yang mula buat benda jahat tu pun, benda yang buruk tersebut itu juga pun dapat dosa. Jadi hadis ini jelas, Nabi sendiri yang mengkategorikan benda baharu ada yang baik, ada yang buruk.
Kalau dia tak nak terima juga, dia kata tak, Nabi kata setiap benda baharu sesat. Itu je nak terima. Dia tak nak terima setiap benda baharu yang masuk hadis Nabi, setiap benda baharu sesat, iaitu setiap benda baharu yang buruk, itu sesat. Kenapa kita nak jelaskan setiap benda baharu yang buruk itu baru sesat? Kerana Nabi sendiri yang kategorikan. Nabi sendiri yang kategorikan, di sana ada benda baharu yang baik, dapat pahala. Kalau dapat pahala, takkan sesat. Dan Nabi kategorikan juga di sana ada benda baharu yang buruk, dapat dosa. Ini yang jelas. Benda yang buruk, benda baharu yang buruk, ialah itu dapat dosa. Yang dapat dosa itulah sesat. Itu yang boleh bawa kepada neraka. Tapi mereka tak boleh nak faham. Sebagian tu nak faham. Ini semua benda, bahawa benda baharu itu terbaik kepada dua. Nak faham semua benda baharu sesat. Kalau begitu halnya, apa mereka nak buat dengan hadis yang Nabi kategorikan benda baharu ada dua? Nak tinggalkan begitu saja? Tak boleh juga. Sebab ini juga hadis sahih. Maka kita orang ahli sunnah, kita faham dengan cara yang betul. Bagaimana? Hadis yang Nabi kata kullu bid'ah itu hadis yang umum. Hadis umum, hadis yang Nabi kategorikan bid'ah ada dua, itu hadis yang mengkhususkan. Dan ilmu dia ada, hatta dalam kita kalau orang belajar undang-undang pun ada penyataan umum. Kemudian ada clause yang mengkhususkannya, hatta perundangan pun. Yang memang undang-undang pun ada benda yang dia kata umum, tak, benda ni ada terkait. Nak kata nak boleh jatuh hukum benda ni walaupun umum tapi yang terkait, ada syarat-syarat dia baru boleh jatuh. Begitu juga dalam masalah ini, ada perkataan Nabi yang umum, dan nak faham ini perlu lihat pada hadis lain yang menjelaskan apakah benda baru yang dikatakan sesat. Kenapa perlu lihat juga pada hadis Nabi yang lain yang mengkhususkannya? Kerana pada zaman Nabi ada juga benda baharu yang sahabat buat, Nabi tak cakap pun kena buat, Nabi tak ajarkan dan Nabi puji. Contohnya, bukankah kita pernah dengar ada sahabat yang Nabi puji bahawa malaikat berebut untuk mencatatkan pahala bagi dia? Bila mana Nabi bangun daripada rukuk, Nabi kata sami Allahu liman hamidah, dia kata rabbana lakal hamd, kan? Dan selepas Nabi solat, Nabi puji lagi tersebut. Nabi tak ajar pun. Nabi tak ajar pun. Kalaulah setiap benda baharu sesat, sedangkan sahabat juga pernah buat pada zaman Nabi dan Nabi puji, bermaksud pastilah Nabi dan sahabat faham ada benda baharu yang baik, ada benda baharu yang tidak baik. Jelas. Contoh lain, zaman sahabat Nabi, antara sahabat Nabi yang juga menjelaskan adanya bid'ah yang baik, itu Sayyidina Umar. Pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi, walaupun pada permulaan permulaan dilakukan solat malam pada bulan Ramadan, Nabi solat di masjid dan sahabat pun ikut, dan mula ramai pun Nabi tak sembahyang lagi di masjid kerana Nabi risau. Kalau kerana sahabat suka perkara tersebut dan perkara itu akan difardukan ke atas umat ini, Nabi takut. Bila umat Islam suka, tapi Nabi fikir juga umat Islam akan datang, mereka semangat ke macam sahabat dia? Kita ni tidak ada semangat tinggi macam para sahabat Nabi. Boleh lihat semangat sahabat Nabi bagaimana pada zaman sahabat Nabi dah tersebar Islam meluas. Tidak ada sistem yang kuat lagi. Tapi bagaimana Rom pun boleh jatuh setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perlu tempoh yang lama, tak. Setelah dalam tempoh 20 tahun Islam tersebar luas. Semangat mereka tinggi. Kalau ikut semangat kita, sampai situ jelah. Jadi sahabat ini dia ada semangat yang tinggi, tak sama macam kita. Jangan kita sangka mereka itu orang muda yang semangat, tak. Solat ayah buat ayat Al-Ansari sampai umur 80 tahun begitu terus berjihad nak bebaskan kota Constantinople dengan Rom, bawah Rom masa tu. Dan wafat dia, mana makamnya? Di Istanbul. Wafatnya di sana. Berterusan berjihad nak bebaskan kota Constantinople yang sekarang nama Istanbul, nak bebaskan daripada tentera Rom.
Dan Nabi sebut sebaik-baik tentera adalah tentera yang bebaskan kota ini. Maka dia dapat dan jadi orang yang dipuji oleh Nabi. Sedangkan dia ni juga orang yang Nabi puji. Nabi janjikan syurga bagi dia. Jadi lihat semangat mereka sampai meninggal dunia di sana. Di mana pergi perang tu masa umur tu 60 lebih dia pergi perang lagi. Dia tak bagi alasan. Saya dah tak larat, saya duduk rumah lah, dah pencin. Sungguh semangat mereka tak sama macam kita. Allahu Akbar. Jadi apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar? Setelah mana pada zaman Nabi, pada malam-malam Ramadan tidak dilakukan solat tarawih macam sekarang. Tak. Mereka sembahyang, masuk masjid sembahyang, kita kata tidak ada sembahyang belakang seorang imam. Ada jemaah sana, ada sembahyang sini seorang, ada sembahyang sini seorang. Tidak ada dilakukan solat di belakang seorang imam. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun benda yang sama. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar dilihat alangkah baiknya jika mereka ini dikumpulkan belakang seorang imam supaya nampak teratur, lain cantiklah. Di dalam masjid kita nak kesatuan dalam masjid, bukan nampak sana seorang-seorang, jadi tak nampak kesatuan. Jadi Sayyidina Umar pun bagi cadangan supaya esok dibuatkan solat malam dalam bulan Ramadan di belakang seorang imam. Maka bila mana Sayyidina Umar datang esoknya dapati lakukan solat itu dilakukan oleh dilakukan di belakang seorang imam, semua sembahyang ramai-ramai di belakang seorang imam, tak ada lagi pecah-pecah lagi dah. Maka Sayyidina Umar pun kata ni'matil bid'atu hadhihi. Sayyidina Umar kata apa? Sebaik-baik bid'ah ini dia. Iaitu Sayyidina Umar faham bid'ah ada yang baik. Kerana itu Sayyidina Umar kata inilah bid'ah yang baik, benda baru Nabi tak buat. Sayyidina Umar tak, Abu Bakar tak buat. Sampai lah ni baru dibuat. Maka dia kata ini benda baru yang baik. Jadi difahami bahawasanya dalam agama kita ada benda baru yang baik yang ia berbetulan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma'. Ada benda baru yang buruk, yang sesat, yang ia bersalahan dari Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' ulama'. Dan inilah yang difahami juga oleh imam besar kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita duk cerita ni betul ke cerita faham hadis ni dengan cara yang betul? Kita lihat juga para ulama kita. Kita lihat perbuatan sahabat itu telah menjelaskan. Mereka faham benda baru ada yang baik, ada yang buruk. Kita lihat pada imam besar kita, Imam Syafi'i. Apa yang dikata? Dia kata al-muhdatsatu min umuri dhurban. Perkara baharu daripada perkara baharu itu ada dua perkara, ada dua bahagian. Dia kata ahaduhuma ma uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhil bid'atu dhalalah. Salah satunya ayat ialah apa perkara baharu, dia kata perkara baharu yang bersalah Quran, sunnah dan ijma'. Maka yang ini adalah, dia kata yang ini adalah bid'ah ad-dhalalah, bid'ah yang sesat. Dan dia kata yang kedua ma'uditha min khairi wala yukhalifu kitaban wa aw sunnatan aw ijma'an wa hadhi muhdatsatun ghairu madhmumah. Dia kata yang kedua perkara baharu yang daripada kebaikan yang tak bercanggah dengan Quran, hadis Nabi dan ijma', dan dia kata dan ini adalah benda yang dipuji. Jadi jelaslah pada kita bila kita lihat perbuatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dalamnya? Dimulakan dengan bacaan Al-Quran, benda baik atau tidak baik? Baik. Kemudian dibacakan sirah Nabi, benda baik atau tidak? Baiklah. Ajarkan orang tentang sirah Nabi. Kemudian dibacakan, disampaikan ceramah puji Nabi SAW, tambahkan cerita pada Nabi, baik atau tidak? Baik. Kemudian dibacakan salat dan salam atas Nabi, ucap ada buat qasidah puji Nabi, baik atau tidak? Baik. Syair puji Nabi, baik atau tidak? Baik. Kemudian diberikan makan pada orang ramai, baik atau tidak? Baik. Semua benda yang baik terkumpul dalam satu sambutan. Maka di manakah daripada perkara yang dalam sambutan ini perkara yang bersalah dengan syarak? Tidak ada. Maka ia dikategorikan daripada bid'ah yang baik seperti mana kata para ulama kita. Mereka akui ini perkara baru yang baik. Sampai sini saja pengajian kita malam ini. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, majazakumullahu kullu khair. Kita akhir dengan tahniah solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa jazana 'ala bal sabir. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal Allahu minna wa minkum.